Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku Hendra Hermawan. Oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini, aku sekarang lagi main silaturahmi, berkunjung lagi ke rumahnya Aprabu. Aprabu itu adalah ownernya dari Ken.cathost, teman-teman. Kita udah beberapa kali bikin video di sini, akhirnya kita balik lagi ke sini karena ada stok baru, ada barang baru teman-teman yang mungkin aja kalian lagi cari kitten-kitten yang kalian mau adopsi ada di sini teman-teman. Kita langsung aja ketemu dulu sama Aprabunya teman-teman. Ini dia orangnya. Nih, selamat sore Aprabu. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama banget kita ngesin teman-teman. Jadi ada apa di sini? Ada yang baru lahir lagi, anaknya lagi dari Whisky. Oh, anaknya yang waktu itu kita open booking kan yang eksotik. Iya. Nah itu udah bisa kacak dan berhasil melahirkan. Penasaran ya? Tunggu dulu ya, kita keliling-keliling dulu kandangnya ini karena Aprabu ini semakin banyak nih kandangnya nih. Kita mulai dari mana? Mulai dari sini. Dari sini aja ya. Ini apa? Ini indukannya kali ya? Ini Whisky yang waktu itu open booking. Oh, ini Whisky. Sekarang udah ya. Jago pacak. Wah, ini Garfield nih. Tuh Whisky ini namanya, teman-teman. Ini usia berapa ya? 11 bulan, tapi udah bisa pacak, udah punya anak. Wah, ini keren banget nih bulat nih. Tuh, jenis apa? Exotic short hair. Exotic nih teman-teman nih. Kayak garpu. Ini yang dulu itu teman-teman, kalau kalian masih ingat, buka-buka lagi lah video yang sebelumnya. Dia ini jantan kan ya? Jantan. Jantan nih. Di open jasa pacakan buat yang di Bandung boleh. Oh, ini open jasa pacak. Jasa pacak bisa. Semua jenis. Bebas asal jangan macan. Oke nih. Sistemnya gimana kalau mau nyewa jasanya? Sistemnya itu yang pertama si betinanya harus birahi. Ya. Sudah mandi, no kutu, tidak berjamur. Oh, jadi sebelum harus inspeksi dulu kali ya? Ya, yang pertama itu betina kondisi dalam keadaan birahi. Ya. Yang kedua sudah dimandikan, sudah potong kuku, tidak galak. Ya. Baru bisa. Bisa. Nanti fee-nya bisa dibicarakan lewat WhatsApp. Oh, mantap. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya ini induknya ini. Oh, ini induknya, ini anaknya. Ya. Ini induknya nih. Ini induknya. Namanya si Malika itu. Oh, si Malika nih yang ya. Waktu itu teman-teman nih. Ini induknya. Ini cikal bakalnya Ken Cathost itu ya? Cikal bakal yang ini. Oh, cikal bakal yang ini. Ya. Oh, nanti nih. Nah, ini yang eksotik Black Torti. Black Torti, jenisnya Black Torti. Black Torti usianya 2 tahun sudah steril. Mau dilepas. Oh, sudah steril mau dilepas. Mau dilepas. Berapa kalau mau adopsi nih teman-teman nih? Di bawah 2 juta lah ini. Di bawah 2 juta. Udah steril ya. Kalian bisa langsung aja lah kalau mau nih. Langsung hubungi IG-nya aja. Wah, kabur tuh. Hubungi aja di Instagramnya teman-teman di Ken.cathost teman-teman. Nanti Instagramnya aku spill di deskripsi video bawah. No. Selanjutnya apa? Bawahnya? Ini baru beranak 3 ekor sudah open booking ready bulan depan. Ini nih, ini ibunya. Ini induknya. Oh, induknya. Bapaknya Whisky. Bapaknya dia nih. Pasti bagus nih hasilnya nih. No, di sana no teman-teman, tapi sebentar ya. Kita nyanyi no dulu. Ini dia nih. Ini Malika nih. Jadi ini ada koleksinya nih. Ada 1 2 3. Kalau yang ini mau di ini enggak? Ini juga kayaknya siapa tahu aja. Ini juga anaknya Whisky. Ini anaknya Whisky. Ini induknya. Siapa namanya? Ini induknya namanya April. Namanya April. Baru melahirkan 5 ekor. 5 ekor, wah. Ini dia nih. Ini April. April. Jangan loncat kambing. Oh, itu dia babynya. Oh, ini baby April. Nyikit. Wah, banyak sekali. Ini babynya April nih. Wah. 5 ekor. 5 ekor nih teman-teman. Wah, ini usia berapa bulan, Nak? Ini belum ada 1 bulan. Oh, belum ada 1 bulan. Oh, masih menyusui dia.
Belum di open booking kan? Belum di open. Ya tapi kalau udah ada yang mau gimana? Nanti dulu. Nanti dulu ya. Oke. Berarti kita tunggu berapa bulan nak? Kalau mau hampir 3 bulanan ya? Untuk lepas ya. Di usia 3 bulan setelah vaksin. Kalau ini nanti paling kalau awal bulan lah. Awal bulan Desember udah kita mulai open booking. Jadi pantengin aja terus Instagramnya Ken.Ketos, teman-teman siapa tahu dia nanti udah muncul di situ. Kalau yang ini nih udah lama banget nih. Ini si Birong itu ya? Ya, si Birong. Ini si Birong nih teman-teman nih. Oh, dia maskot. Yo, langsung kita ke intinya. Ini teman-teman. Jadi buat kalian yang mau adopt kucing exo nih, tadi anakannya Mochi. Mochi lagi. April. Anakannya April. Ini anakannya. Nih anakannya nih. Wah, Keiko. Lucu sekali. Keiko. Anaknya Keiko. Keiko. Bapaknya Whisky. Ini warnanya jenis apa? Ini red marble, ada marble-nya. Oh iya, marble tuh. Ini juga sama. Marble. Lucu banget nih. Cuman ini eksotik flat nose. Ini flat nose. Iya, eksotik shorthair yang flat nose. Ini semuanya masih free. Belum ada yang punya nih, belum ada yang punya. Belum ada yang punya nih. Open booking di harganya 1,5. 1,5. Ready awal bulan. Oke. Okay. Kalau mau vaksin ini by request. By request ya. Ini warna krem. Ini semua betina. Keren sih yang itu yang krem, ah. Semua betina. Buat tanya-tanya harga adopsinya langsung aja kali ya, DM kali ya. Bisa DM aja kali. DM. Ini ada 3 nih stoknya. Buruan buat kalian, soalnya nih kalau di sini cepet banget. Iya. Kalian buru-buruan booking aja pokoknya. Mau yang mana? Oh iya, nanti aku tunjukin satu-satu. Kalau kalian tertarik, kalian tinggal screenshot aja. Nanti langsung DM aja buat booking. Bisa. Nah, bilang gitu. Dari YouTube channelnya Hendra Hermawan, nah, gitu. Diskon. Nah, ada istimewanya lagi nih. Pokoknya setiap kalian adopsi kucing dari tahu dari channel aku pasti ada diskon. Betul. Oke, screenshot makanya kita berdua nih. Nah, screenshot langsung ada diskon aja. Ya, diskon. Oh, mantap sekali. Oke nih, nanti kita bikin sinematiknya, kalian nanti tinggal pilih aja ya. Mau adopsi yang mana? Langsung DM aja ke ken.kethos. Soalnya kalau aku takutnya ketumpuk dan kalian gak kebales sama aku gitu. Ya udah kayaknya segitu aja teman-teman buat kita silaturahmi di rumahnya Aprabu di Ken.Kethos. Nah teman-teman, bagi kalian juga yang mau tahu stok di Ken.Kethos, kalian bisa juga follow Instagramnya di Ken.Kethos sama di sosial media yang lain. Ada juga apa? TikToknya at Ken.Kethos1. Nah di TikTok pake pokoknya satu. Oh gitu, nanti aku langsung taruh di link deskripsi video aja di bawah. Nanti kalian supaya nggak ketinggalan ada stok apa aja di sini, jadi kalian langsung pantengin di sosial medianya. Biasanya yang paling update tuh di mana? TikTok apa di IG? Instagram sama TikTok. Dua-duanya update. Ya udah gitu aja ya. Dadah.